Halo fans Timnas Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Duel pamungkas fase grup versus Malaysia. Namun sebelum lanjut, mohon dukung dan subscribe channel ini. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Ajang Piala AFF 2020 berlangsung di Singapura dari 5 Desember 2021 sampai Januari 2022. Misi jadi juara tentu menjadi target yang berat buat Timnas Indonesia karena tergabung di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Terkait dengan persiapan Timnas Indonesia, tampaknya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bahkan skuad Garuda kali ini melakukan pemusatan latihan di Turki. Hasilnya cukup memuaskan dengan meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan pada laga uji coba. Pelatih Sintayong memboyong 30 pemain untuk bisa membantu Timnas Indonesia meraih gelar perdana di Piala AFF. Skuad yang diboyong adalah pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman. Piala AFF 2020 akan disiarkan langsung di RCTI dan bisa disaksikan melalui live streaming. Namun pertandingan yang bisa dinikmati secara langsung hanya duel yang melibatkan Timnas Indonesia. Ini jadwal lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Tanggal 9 bulan 12 2021, Timnas Indonesia versus Kamboja. Tanggal 12 bulan 12 2021, Laos versus Timnas Indonesia. Tanggal 15 bulan 12 2021, Timnas Indonesia versus Vietnam dan laga pamungkas Malaysia versus Timnas Indonesia akan digelar pada tanggal 19 Desember 2021. Oke, itu saja update hari ini. Terima kasih.